السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، terima kasih kepada sahabat pengurusi Syekh Al-Alamah Kamal, seterusnya sahabat saya tu Presiden, ayanda-ayanda, kekanda-kekanda, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Untuk kali ini dan seterusnya, kita nak fokus kajian daripada kitab ringkasan Riyadhus Salihin yang ada di tangan saya ni. Okey, cuma malangnya kitab ni saya cuba cari dalam PDF punya format tapi tak ada. Jadi terpaksa keluarkan balik, tulis balik dan terjemah balik. Dan kenapa saya pilih ringkasan ni? Sebab ringkasan ni, sebab dia pendek. Yang tu satu. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian nak manfaat lagi besar, lagi banyak, maka terbaik untuk merujuk kepada Riyadhus Salihin yang lengkap. Okay? Sebab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menghimpunkan begitu banyak hadis-hadis yang berkaitan dalam satu bab. Jadi perbincangan tentangnya pun agak luas. Cuma yang penting untuk program kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan method kita is very simple. Method kita hari ini, kita ada beberapa perkara yang akan kita bincangkan. Satu, kita akan mengenali latar belakang Imam Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, kita akan mengenali metod tulisan beliau. Okey, macam mana beliau susun Riyadhus Salihin, yang mana perkara kedua ni sangat penting sebenarnya. Kenapa sangat penting? Sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian keluar daripada dewan ni akan tahu apa itu kitab Riyadhus Salihin. Yang saya kira ramai daripada kalangan kita, mungkin semua yang berada dalam dewan kuliah ni pun dah pernah baca, mungkin dah habis baca, mungkin dah pernah mengikuti kuliah-kuliah ataupun kelas-kelas pengajian yang mengulas Riyadhus Salihin ini. Cumanya kalau kita tak mampu nak baca semua ataupun masih dalam proses baca, memadai kita kenai gambaran umum dulu sebelum kita baca, itu lebih penting sebenarnya. Kita tahu apa ni kitab. Jadi orang nak tanya apa-apa kepada kita, kita tahu nak rujuk kitab mana. Kita tahu nak rujuk bab apa. Kita tahu apa itu Riyadhus Salihin. Okey. Lepas daripada tu, kita akan baca Muqaddimah Al-Imam An-Nawawi, which is tak ada pun dalam kita punya ni. Tak ada. Tapi saya akan ambil ringkasan dan dia punya fokus Imam Nawawi dalam dia punya muqaddimah dia. Ucapan awal, kata-kata aluan Al-Imam An-Nawawi ketika mana dia nak tulis Riyadhus Salihin. Lepas tu baru kita masuk hadis ni. Dan method kita baca hadis ni, saya terang daripada awal ni supaya kita faham. Sat lagi kata kenapa kita laju dan sebagainya. Method saya pilih 24 hadis daripada 10 bab. Okey, 10 bab daripada kitab ni ada lebih kurang dalam 24 hadis, dan setiap bab dimulakan dengan ayat-ayat Al-Quran, dan itulah method Al-Imam An-Nawawi. Dan saya akan baca dan kemudian akan berikan beberapa poin, beberapa faedah yang dapat diistimbat, dapat dikeluarkan daripada hadis-hadis tersebut. Maknanya saya tak pergi kepada pendetilan. Kita fokusnya kita baca kitab dulu. Tuan-tuan dan puan-puan nak pergi syarah, nak pergi mengulas panjang, nak tarik lagi lebar, tuan-tuan dan puan-puan yang tu kita kena ada sesi dan kuliah lain. Hari ni kita nak fokus nak habis. So kita target hari ni kita habis 24 hadis. Saya tak dapat gambaran lagi berapa banyak
berapa lama tempoh yang kita perlukan. Mungkin selepas ni kalau kita kita tengok-tengok pukul pukul 12 kita dah boleh habis semua ni contoh. Tapi taklah selaju tu. Ha? Katakanlah pukul 2 ke 3 kita habis. So next mungkin kita boleh pergi sampai 40 hadis satu sesi. Ha? Yang penting kita baca, kita faham. Sebab tuan-tuan dan puan sekalian memanglah kitab ada banyak di rumah kita. Tapi bila kita buka untuk baca tu tak tahu. Jadi kita manfaatkan sebulan sekali ini kita dapat baca hadis-hadis daripada Riyadhus Salihin. Setidak-tidaknya kita tahu ada di sana bab-bab yang sangat menarik yang berkaitan dengan adab, yang berkaitan dengan akhlak, yang mungkin kita boleh bukan mungkin yang kita akan manfaatkan dalam kehidupan seharian kita insya-Allah. Jadi itu saya punya metodologi. Sekiranya ada apa-apa yang tak faham berkaitan dengan hadis tersebut, katakan satu dua hadis ni tak apa nak clear, tak apa nak faham, tuan-tuan sila angkat tangan dan bertanya. Yang tu kita boleh tarik panjang bagi ulas. Tapi saya takkan berhenti untuk mengulas satu hadis seperti mana saya buat dalam kuliah-kuliah lain. Contoh kita ambil, saya pernah mengulas Sahih Bukhari dulu, hadis innamal a'malu binniyat, 3 bulan kita ulas. Ha? Memanglah kuliah sebulan sekali. Mari kita ambil 3 sesi baru nak habis satu hadis tu. Jadi saya takkan mengambil tempoh yang seperti itu. Okey? Kita nak pergi kepada gambaran umum, apa poin-poin yang dapat dikeluarkan daripada hadis tersebut. Untuk nak pergi lebih jauh, tuan-tuan dan puan sekalian boleh baca kitab-kitab yang akan kita sebut nanti. Kitab-kitab syarah yang terkenal Riyadhus Salihin. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian. Pertama sekali, berkenaan dengan latar belakang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, saya kira kita pun mengenali beliau, nama beliau seringkali disebut, khususnya bagi pendukung-pendukung aliran mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, nama dia Yahya ibn Sharaf ibn Mur ibn Hasan ibn Husain bin Muhammad ibn Jum'ah ibn Hizam An-Nawawi. Tuan-tuan, Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Husain ibn Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Tapi yang kita nak kena ingat, mudah aja yang kita nak kena ingat, Yahya ibn Sharaf. Cukup. Itu cukup. Nama yang mana awi apa? Yahya bin Sharaf. Nak bagi nama anak memanglah biasanya orang bagilah nama Nawawi. Tapi tak ada masalah. Tak ada masalah pun nama tu pun. Tapi nama Imam Nawawi adalah Yahya. Okey. Dia punya kunyah dia ataupun laqab dia, gelaran dia. Sempena dia ada kunyah, dia ada laqab. Kunyah dia gelaran sempena nama anak pertama. Tapi Al-Imam An-Nawawi ni dia tak menikah, dia tak kahwin. Dan dia meninggal dunia dalam keadaan dia masih bujang. Tak kahwin. Disebabkan, minta maaf saya guna perkataan, kegairahan dia dalam menuntut ilmu. Sampai tak kahwin. Dia di antara tokoh-tokoh ulama yang digelar sebagai Azub. Azub ni yang bujang. Dia Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ni sezaman dan dua-dua tak kahwin disebabkan kesibukan dengan ilmu. Ibnu Taimiyah dia sibuk dengan perang dia, dengan di penjara dia, dengan menulis dan sebagainya. Jadi dua-dua ni merupakan tokoh yang sangat hebat. Jadi saya dah baca, saya dah dengar satu dialog ada beberapa tahun dulu, seorang saya nak panggil ilmuan pun bolehlah, umum panggil dia ilmuan, dia mengkritik Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah ni tak kahwin, menolak sunnah Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku dia bukan daripada kalanganku. Dia kritik, dia terlupa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga tak berkahwin. Jadi ulama-ulama dulu ni depa bukan saja-saja tak nak kahwin tak. Tuan-tuan dan puan sekalian, tetapi oleh kerana kesibukan mereka kepada ilmu, kecintaan mereka kepada ilmu tu, pengkajian, mereka lupa kelazatan-kelazatan dunia. Okey. Dia kunyah dia, gelaran sebenar nama anak pertama dia Abu Zakaria. Jadi mana orang panggil Abu Zakaria. Laqab, kunyah lain, kunyah gelaran sempena nama anak pertama. Laqab ni gelaran. Contoh Kamal, anak pertama apa Kamal? Muhammad Ridwan.
Dia mungkin Abu Muhammad ataupun dia nak buat Abu Ridwan. Contohnya. Tu kunyah. Lakab ni gelaran. Gelaran itu capati. Contoh kan. jadi pasal apa? Pasal orang kata Kamal dia buat capati, dia pandai buat capati. So dia kata Kamal capati, dia rasa tak dia redha lah lakab tu. Kalau dia kata aku tak redha, tak boleh lah. Okay. Al-Imam An-Nawawi dia digelar sebagai Muhyiddin. Orang yang menghidupkan agama. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan sekalian tengok sebelum tu, kalau tengok dalam tulisan-tulisan ulama banyak menyebut tentang dia Muhyiddin. Tetapi gelaran ini dia tak redha, dia tak suka. Dalam satu statement dia menyebut la aj'ala fi hilli man laqabani Muhyiddin. Aku tak halalkan bagi sesiapa yang menggelarkan aku dengan Muhyiddin. Sebab dia rasa terlalu tinggi. Dan tawaduk Imam Nawawi, walaupun dia layak untuk digelar dengan gelaran seperti itu, tetapi kerendahan diri dia bukan, maknanya sikap dia merendah diri, dia tak suka dengan gelaran-gelaran seperti itu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, dia penisbahan dia selain daripada Nawawi digelarkan sebagai dengan An-Nawawi, kampung asal dia, dia juga dinisbahkan kepada Al-Hizam. Hizam ni, kalau tengok hujung sekali, bin dia tu, bin Hizam, itu merujuk kepada nenek dia. Kabilah Hizami, yang mana, ataupun juga digelar sebagai An-Nawawi, kerana dia berasal daripada kampung Nawa. Nawa, jadi yang Arab dia panggil An-Nawawi. Okay. Yeah. Jadi, dia dinisbahkan dia. Nisbah ni, dia kunyah, lakab, nisbah ni penisbahan kita kepada tempat kita ataupun keturunan kita ataupun keluarga angkat kita. Contoh kalau duduk di kampung kampung mana ataupun kampung dia Jelutung, Kamal Jelutungi contoh macam tu lah, contoh saya bagi ya. Abu Muhammad Al-Madani, Al-Imam Bukhari, Al-Bukhari itu merujuk kepada, dinisbahkan kepada Bukhara, tempat kelahiran. Jadi An-Nawawi, Al-Hizami, nisbah kepada keturunan dia, tok dia. Dia juga disebut sebagai Nawawi dan ini dari popular, iaitu penisbahan kepada kampung kelahiran dia. An-Nawa. Kemudian, dia dilahirkan pada tahun 631 Hijrah di kampung Nawa, Damsyik, Syria, 631 Hijrah. Dan perkembangan ilmu dia, tuan-tuan dan puan-puan, dia membesar dari kecil dengan bapak dia di Basra dia, di Nawa. Dan kemudian umur 19 tahun, dia keluar, tinggalkan kampung dia, dia pergi ke pusat rendah, pergi ke Damsyik. Dan tahun 649 Hijrah, kemudian dia masuk ke institut pengajian di sana. Dan dia menghabiskan masa dia dengan menuntut ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, dan antara kitab-kitab yang dia hafal dalam usia tersebut, kitab-kitab yang besar-besar, bukan kecil, kitab-kitab utama, asas dalam mazhab Syafi'i. Kitab dalam mazhab Syafi'i ini besar sebenarnya, sebab murid-murid dia, dari sudut murid-murid Al-Imam Syafi'i sendiri, dan juga murid kepada murid, murid kepada murid-murid. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka begitu bersungguh-sungguh menulis ilmu daripada aliran madhab tersebut, dikembangkan sehingga begitu luas cakupan dia. Kalau tengok macam daripada Al-Imam Syafi'i sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak murid dia yang mengambil ilmu daripada dia, anak murid dia yang antara yang paling dekat dengan dia, iaitu Al-Imam Al-Muzani, karang kitab Mukhtasar Al-Muzani. Daripada Mukhtasar Muzani itu pecah jadi, tuan-tuan, dia pergi jadi ditakliq, diberikan apa dipanggil, takliq ni nota, catatan Abu Hamid Al-Marwazi, kemudian pergi juga kepada Abu Taib At-Tabari, ditakliq ni sampai kepada Al-Khulasah oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian sebelum tu lagi, sebelum depa semua ni lagi, Al-Imam Al-Haramain Al-Juwayni, yang mana dia tulis kitab yang sangat popular, penjelasan kepada Mukhtasar Al-Muzani, iaitu Nihayatul Matlaq,
Daripada situlah keluar penjelasan-penjelasan oleh Al-Imam Al-Ghazali seperti Al-Wasit, Al-Basit dan juga Al-Wajiz. Ha? Tu satu. Tu Al-Ghazali punya ulasan daripada Al-Muzani. Patut daripada ta'liq yang dibuat ataupun catatan yang dibuat oleh Abu Hamid Al-Marwazi dengan Abu Tayyib At-Tabari. Daripada buat catatan, dua catatan ni. Catatan yang pertama, Abu Hamid Al-Marwazi ni melahirkan tulisan siapa? Tulisan Abu Ishaq Ash-Shirazi, iaitu At-Tambih, yang mana Imam Nawawi hafal. Catatan dia, dia buat catatan. Abu Hamid Al-Marwazi dia buat catatan daripada kitab Mukhtasar Al-Muzani, lahirlah kitab At-Tambih. At-Tambih ni Imam Nawawi hafal. Manakala catatan Abu Taib At-Tabari daripada Mukhtasar Al-Muzani ni, dia melahirkan satu kitab Al-Muhazzab oleh Abu Ishaq Ash-Shirazi. Daripada Muhazzab ni lah Al-Imam An-Nawi buat ulasan kitab tersebut jadi majmu' syarah Muhadzab oleh Imam Syafi'i, oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Yang tu Imam Nawawi terkenal dengan majmu' tu yang dia tulis tak ada habis, disambung pula oleh As-Subki, Subki pun tak habis, Tajuddin Subki pun tak habis tulis, disambung pula oleh siapa nama? Yang ketiga. Dia tiga orang tu penulis Al-Majmu'. Saya tak ingat yang ketiga ni. Guru ayah saya pun depa sempat belajar. Sempat zaman di Mesir, ramai pun daripada kalangan tokoh-tokoh ilmuan Al-Azhar yang sempat bertemu dengan tokoh tersebut. Saya terlupa nama dia, saya pergi mai balik. Bukan. Dia bukan, dia pergi takmilatul majmu', dia menyempurnakan majmu', dia perhabis tulisan. Okey, saya ingat saya beritahu dia. Jadi perkembangan kitab Mazhab Syafi'i ini banyak. Dan Imam Nawawi ini dia ada dia punya aliran ulasan dia. Imam Ghazali dia ada dia punya aliran ulasan dia. Melalui jalan kawan ini, melalui jalan Al-Juwayni, dia melalui jalan Ash-Shirazi. Jadi walau bagaimanapun semua ni lah kali balik kepada Al-Muzani juga. Al-Imam Muzani, murid kanan Al-Imam Ash-Shafi'i. Ha? Jadi Imam Nawawi ni sebab tu dia digelar di antara orang yang pendukung aliran mazhab Ash-Shafi'i. Ha? Walau bagaimanapun, kalau ikut dalam struktur mazhab Syafi'i ini, dia tidaklah dilihat sebagai orang yang paling utama. Berbeza dengan Al-Ghazali, berbeza dengan Al-Juwayni, berbeza dengan yang datang selepas An-Nawawi ini. Khatib Ash-Sharbini dan juga Ibn Hajar Al-Makki. Mereka-mereka ni dilihat sebagai, sebab apa? Sebab mereka di penghujung ni, mereka yang susun balik mazhab. Sebab kali Al-Imam An-Nawawi ni, oleh kerana dia menulis dalam banyak aliran cabang, dia mulut di dalam hadis. Ha? Bila dia ulama hadis ni, dia akan lebih open sikit. Ha? Dia faqih. Pada masa yang sama dia muhadis, dia lebih terbuka. Sebab tu banyak pandangan-pandangan Al-Imam Nawawi menyelisihi mazhab dia sendiri. Tak sikit, banyak. Sebab tu method dia menulis kitab Al-Majmu' pun, Majmu', ha? Antara kitab yang paling besar dalam mazhab Syafi'i, antara yang paling besar dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika mana dia tulis majmu' tu, kalau kita tengok seolah-olah dia bawa perbandingan mazhab dan tarjihan-tarjihan dia dalam banyak tempat, dia lebih cenderung kepada tak semestinya bergantung dan terikat kepada mazhab Syafi'i semata-mata. Itu method Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang saya kira dia pun ikut method Imam Al-Muzani, murid kanan Imam Syafi'i. Al-Muzani bila dia tulis Mukhtasar ni, dia dalam muqaddimah dia sebut, dia kata aku tulis ni daripada ilmu Al-Imam Syafi'i tanpa ada sebarang influence daripada Al-Imam Syafi'i untuk bertaklid kepada mazhab dia. Maknanya Imam Syafi'i tak kisah kat Muzani, we Muzani hang tulis ni, hang ikut apa yang aku kata, hang kena tulis apa pandangan aku saja, hang jangan tada. Macam kita ni, pesan kat anak murid, tulis apa yang kita kata, tulis apa yang kita nak. Al-Imam Syafi'i tak. Dia suruh tulis berasaskan nas. Sebab tu mazhab Syafi'i berbalik kepada asasnya, dia meletakkan asas yang very clear. Quran, Sunnah, Ijma',
Quran, Sunnah, Ijma, itu asasnya. Bukan mereka menolak qiyas, tak. Tapi Al-Imam Syafi'i tak meletakkan qiyas itu sebagai pendahulu. Tak. Itu bukan method Al-Imam Syafi'i. Berbeza dengan mazhab Abu Hanifah. Dia lain sikit. Sebab tu dia ada sedikit pertembungan antara kedua-dua aliran ini dan aliran yang pelbagai. Wallahu'alam. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia hafal tambih, dia hafal al-muhadzab al-imam an-Nawawi rahimahullah, dan disebut di dalam riwayat hidup dia, tiap-tiap hari dia belajar dan mengkaji, menganalisa 12 pengajian ilmu. Tiap hari 12. Ha? Sama ada dia membaca syarahnya, ataupun dia syarah, ataupun dia memberikan nota kaki. Dan banyaklah ditulis di sini tentang dia mengaji dua pengajian kitab Al-Imamul Ghazali Al-Wasit. Dia mengaji satu pengajian kitab Al-Muhadzab Al-Jam'u Bainas Sahihain, iaitu kitab karangan Al-Imam Al-Humaidi. Dia mengaji Sahih Muslim. Ini bukan saja dia mengaji, bahkan dia memberikan nota kaki, catatan, ulasan. Okey? Dan seterusnya. Dan kemudian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, murid-murid dia, ramailah murid-murid dia, tuan-tuan, antaranya yang terkenal, Sulaiman ibn Hilali Al-Ja'fari, kemudian Ahmad ibn Farah Al-Ishbili ibn Attar, yang menulis banyak kitab, tokoh-tokoh yang terkenal. Kemudian, ini murid-muridnya. Adapun guru-gurunya, guru-guru Al-Imam Munawwar rahimahullah, dia ada guru dia dalam banyak lapangan dan bidang. Dalam hadis ada tokoh yang bernama Abdul Rahman Al-Ambari, dalam ilmu nahwu ada Ahmad bin Salim Al-Misri, dalam fiqh Ishaq bin Ahmad Al-Maqdisi. Ini dia saya pemakluman, tuan-tuan boleh tengok dalam dia punya latar belakang ataupun biodata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Banyak tulisan yang keluar tentangnya. Dan wafat pada tahun 676 Hijrah. Itu kisah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ni berkenaan dengan kitab Riyadhus Salihin. Tidak ada masalah kalau tuan-tuan ada terjemahan kitab Riyadhus Salihin, buat mai terjemahan kitab tu. Kan? Dan punya kita, sebab nombor hadisnya dah ada di sini, nanti kita just pilih-pilih kat mana. Senang. Kalau macam apa ni, next punya kuliah, kalau apa ni tak sempat nak keluarkan tulisan seperti ini, sebab ni saya edit balik sendiri ni. Okey. Nanti insya-Allah kita bagi kepada pengurusan fokus untuk edit balik dan buat. Kalau boleh buat macam ni bagus, boleh bagi tak taklik sikit sebanyak dan sebagainya, nota. Kalau tak sempat buat macam ni, ada kita. Tengoklah macam mana keputusan pihak pengurusan. Nanti kita pilih je hadis. Hadis mana yang akan kita baca. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berkenaan dengan susunan kitab ni, kitab ini Al-Imam Nawawi Riyadhus Salihin sendiri, Imam Nawawi dia bahagikan kepada kitab-kitab. Dalam kitab Riyadhus Salihin tu dia ada pula kitab-kitab. Dia ada 19 kitab. Okey, tolak kitab yang pertama. Kitab yang pertama ni yang akan kita baca ni mula-mula nanti ni. Okey, dia tak ada nama, dia tak bagi nama. Dia hanya bagi nama bab sahaja tanpa nama kitab. Lagi 19 semua ada nama. Kalau dilihat tuan-tuan dan puan sekalian, ada Kitabul I'tikaf, ada Kitabul Fadail, ada kitab Adabis Safar, ada Bermusafir, ada kitab Iyadatul Marid, bab ziarah orang sakit, ada kitab haji, ada kitab jihad, dan yang seumpama dengannya. Ada kitab ilmu, ada kitab selawat ke atas Nabi, ada kitab zikir-zikir, ada kitab da'wat, doa-doa. Macam-macam. Tapi, semua tu ada 19 kitab. Yang pertama, tak ada nama kitab. Daripada 19 kitab ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okay, saya katakan yang di awal tak ada kitab. Yang di awal ni ada 83 bab. Yang awal yang akan kita baca ni, dia ada 83 bab. Hari ni kita baru baca 10 bab. InsyaAllah kita akan baca 10 bab. Dan jumlah keseluruhan bab-bab ni,
Setiap kitab dia ada kadar bab dia. Jumlah keseluruhan bab ada 2372 bab. Jadi kita kalau sebulan kita baca 10 bab. Nah. Jadi overtown lah agak-agak. Sebulan 10 bab. 10 bulan 200 bab. Dan 10 bulan 200 bab lah. Kalau kita konsisten monthly program kita baru 200 bab. Maknanya lebih kurang dalam 2 tahun hingga 3 tahun. Tuan-tuan apa sudah? Okey. Tu kalau 10 bab, kalau kita boleh press lagi mungkin boleh pilih lebih daripada tu. Wallahu a'lam. Kemudian jumlah keseluruhan hadis dalam Riyadhus Salihin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jumlah keseluruhan hadis dalam Riyadhus Salihin sebenarnya taklah berapa banyak sangat pun. Dia ada lebih kurang dalam 685 hadis tanpa berulang lah. Tanpa berulang dia ada dalam 685 hadis. Yang dia boleh jadi panjang pasal apa? 685 ni kalau nak ikut sikit ya. Tapi pasal apa dia jadi banyak? Sebab apa? Sebab Imam Nawawi ni dia mulakan setiap bab dia dengan ayat Quran. Satu. Dan ada bab yang dia mulakan dengan sedikit pengulasan tentang tajuk bab. Contoh bab taubat, dia cerita apa itu taubat, gambaran umum tentang taubat dan sebagainya, pembahagian taubat dan hal-hal yang seumpama dengannya. Sebab tu dia jadi agak panjang kitab ni. Dan juga dia memberikan ulasan-ulasan sedikit sebanyak pada hadis-hadis, pada perkataan-perkataan yang agak mengelirukan, yang disebut sebagai gharibul hadis. Yang perkataan tu yang kita nak kena bagi balik maksud sebenarnya. Jadi dia pun masukkan yang tu sama. Walaupun dia tak pi wide, dia tak pi kepada ulasan yang panjang, tapi dia berikan ulasan yang ringkas tentang hal tersebut. Okey. Kemudian sumber rujukan Al-Imam Nawawi rahimahullah daripada Kutubus Sittah dan yang selainnya. Kutubus Sittah ni Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu basic Kutubus Sittah. Dan juga kitab-kitab selain daripada tu. Ada saja selain daripada Kutubus Sittah. Metod dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia pertama sekali telah kita sebutkan tadi, dia pecahkan kitab dia kepada kitab-kitab yang begitu banyak. Ada 19 tajuk kitab. Dan kemudian dia meletakkan mukaddimah bagi setiap bab dia tu. Ada yang dia letak ayat Quran terus, tapi ada yang dia letak mukaddimah pengenalan. Dan kemudian metod dia juga riwayat-riwayat yang ada perbezaan dinyatakan. Oh, ini riwayat ni macam ni, ini riwayat ni macam ni. Dia nyatakan perbezaan riwayat. Kemudian dia juga dalam hadis-hadis tertentu dia mengisyaratkan perkara-perkara yang membawa kepada pengeluaran hukum, sama ada berkaitan dengan fiqh, adab dan sebagainya. Dia keluarkan juga sedikit sebanyak, dia tak pergi luas sangat. Dan kemudian faedah-faedah daripada hadis. Dan tentunya dia iltizam melazimi hadis-hadis yang sahih. Sebab tu kitab ni sangat bagus sebenarnya. Pasal dia berikan keutamaan kepada hadis-hadis yang sahih. Walaupun ada beberapa hadis yang dipertikaikan, tapi sangat sedikit jumlah dia. Mungkin 95% hingga 98% tentang nombor sekalian. Hadis-hadis dalam Riyadhus Salihin adalah hadis-hadis yang sahih. Sedikit sahaja hadis-hadis yang dipertikai kedudukannya oleh para ahli ilmu. Kemudian dia mulakan bab dia dengan ayat Al-Quran seperti yang kita sebutkan tadi. Dan juga dalam bab tertentu, dalam hadis-hadis tertentu, perkataan tertentu dia babit, dia bariskan. Sebab apa? Sebab kekeliruan dalam penyebutan kalimah tersebut, pronunciation dia, takut-takut orang salah sebut. Jadi dia bariskan, dia babit kalimah tu. Bahasa Arab, baca terbalik, baca salah, dia mula makna pelik-pelik. Dan kemudian syarah. Yang ni penting untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian balik rujuk. Sebab kita, saya katakan tadi, metod saya, kita bukan nak syarah panjang. Kita nak ringkaskan sebab kita nak bagi, setelah kita mai kuliah ni, kita baca hadis Nabi SAW. Kita tak istimbat apa-apa hukum secara spesifik. Sebab hadis-hadis berkenaan dengan adab ni, dia very clear. Senang ya. Hadis pasal-pasal adab ni senang.
Contohnya nanti kita baca nanti innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak lihat kepada fizikal tubuh badan kamu, Allah melihat kepada pada apa? Hati kamu, dan melihat kepada amalan kamu. Simple. Kita nak pi wide, memang boleh ulas panjang. Ha? Memang kita boleh ulas panjang hadis tu. Boleh pi. Kalau tengok ulasan paling besar setakat ini, paling besar yang siap ditulis, dicetak tahun 2012 saya ingat saya, paling besar sekali Kunuz Riyadhus Salihin. Itu paling paling besar sekali. Tuan-tuan apa saya, teriak saya dia ada lebih kurang dalam 10 jilid. Yang tu dia ulas dari perspektif bahasa. Dia ulas daripada sudut hadis. Dia terjemahkan, dia berikan biodata setiap perawi-perawi hadis. Daripada kalangan sahabat Nabi. Dia bagi faedah hadis, dia bagi faedah fiqh. Dia bagi metodologi dakwah daripada hadis ini. Macam mana kita nak keluarkan metod dakwah daripada hadis ini? Oh. Tu, tapi saya tak pasti, saya rasa tak ada terjemahan lagi. Yang popularnya tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita tengok daripada susun atur antara ulasan terawal, syarah terawal Riyadhus Salihin adalah Dalilul Falihin oleh Ibn Allan. Itu yang terawal. Saya rasa dah ada pun terjemahan dia pun. Okey. Kemudian itu yang top lah. Lepas tu ada Nuzhatul Muttaqin. Muttaqin ni ditulis oleh tokoh-tokoh ilmuan daripada Syria, Mustafa Al-Bugha, Muhyiddin Mistu, apa ni, Mustafa Al-Khin. Mereka ni yang susun atau Nuzhatul Muttaqin ini yang popular diguna pakai oleh banyak ustaz-ustaz yang mengajar dekat masjid-masjid. Okey. Method dia pun ringkas, moden, kontemporari. Ha? Kemudian ada lagi Dalilur Raghibin oleh Faruq Hamadah, ada Manhalul Waridin oleh Subhi Salih, ada lagi yang popular yang kita tahu banyak tentang Nabi Muslim, Syarah Riyadhus Salihin oleh Ibn Uthaymin, Syekh Muhammad Ibn Salih Uthaymin rahimahullah. Okay. Yang Bahjatul Nadirin, Syekh Salim Aid Al-Hilali. Ha? Ini yang biasa kita dengar, Syarah Salim Hilali, Syarah Ibn Uthaymin terhadap Riyadhus Salihin. Ha? Jadi tuan-tuan, masing-masing ada metod syarah masing-masing. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya saya yang mana yang mudah untuk kita baca, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah untuk kita faham. Okey. Nombor satu, Bahjatul Nadirin, Syekh Salim Al-Hilali. Mudah, metod dia mudah. Dia menggunakan metod kontemporari. Okey, anak murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Nak pi lebar sikit, panjang sikit, ulah mantap tuan-tuan dan puan sekalian, Syarah Riyadhus Salihin Syekh Muhammad Ibn Salih Uthaymin. Dia bukan syarah tu, bukan saja dipetik daripada rakaman video Syekh, sebab rakaman suara dia ada syarah rakaman suara, dia juga tulis syarah tersebut, Syekh Muhammad Ibn Salih Uthaymin. Ini syarah yang padat, dan saya kira dalam banyak-banyak syarah ini yang terbaik. Tolak yang panjang tadilah, yang kunus tu, yang tu panjang tu, yang tu tak tepi dulu. Ini kita kira yang dua ada. Yang kita boleh baca terjemahannya. Okey. Ada Nuzhatul Muttaqin pun okey, tapi Nuzhatul Muttaqin ni tuan-tuan biasalah ada sedikit kekhilafan dalam soal-soal akidah, kecenderungan kepada mazhab Asy'ariyah, kecenderungan kepada tidak mentarjih dalam isu-isu mazhab, dalam isu-isu akidah. Tapi dia masih lagi, saya kira dalam persoalan tersebut masih lagi boleh dipertimbangkan. Ha? Kita tidaklah terlalu keras dalam soal itu. Cuma kalau bab akidah ni pasal kita clear cut. Akidah salaf. Akidah al-sunnah adalah akidah salafus salih. Itulah akidah al-sunnah wal jamaah. Itulah akidah salafus salih. Itulah akidah Nabi. Itulah akidah para sahabat. Jadi Bahjatul Nadirin Syekh Salim Al-Hilali dan juga Syarah Riyadhus Salihin Ibn Uthaymin, itulah yang terbaik untuk kita jadikan sebagai rujukan. Balik baca yang tu, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi jangan bergantung kepada apa yang kita kaji semata-mata, yang kita baca semata-mata, tapi balik kita rujuk kepada syarah supaya lebih membuka minda kita. Banyak faedah-faedah yang akan kita dapat insya-Allah. Jadi itu tentang ni, dan banyak nasihat para ilmuwan, para ulama tentang kitab Riyadhus Salihin.
Contohnya Al-Imam Al-Zahabi, dia kata apa? Fa'alaika ya akhi bitadabburi kitabillah, ha? Bitadabburi kitabillah wa biidmanin nazar fis sahihain wa sunanin nasai wa riyadis salihin wa adhkarihi tuflih tuflih wa tunjih. Clear dia kata. Dia kata, hendaklah saudaraku, ke atas kamu tadabbur kitab Allah dan mendalami penganalisaan kamu, pemerhatian kamu terhadap dua kitab yang sahih, Bukhari dan Muslim. Kemudian Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i ini dia ada dia punya keistimewaan dia sendiri. Sama seperti Sunan At-Tirmidhi. Ha? Tentu dia dia ada keistimewaan dia sendiri Sunan An-Nasa'i sebab dia ada Sunan Sughra, dia ada Sunan Kubra. Dan Al-Imamun Nasa'i ini dia dikenali sebagai salah seorang tokoh ulama yang agak tegas dalam soal periwayatan hadis. Ha? Jadi Imam Az-Zahabi mewasiatkan agar juga membaca Sunan Nasa'i dan kemudian Riyadhus Salihin dan juga Azkar, himpunan zikir-zikir dan doa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ha? Kata dia apa? Tuflih wa tunjah. Kamu akan berjaya. Kamu akan berjaya. Falah ni pun, falah ni pun maksud dia berjaya. Najah pun maksud dia berjaya. Sama maksud dia. Ha, jadi sebab tu kita pilih kitab ni untuk kita meneliti dan kita baca insyaAllah. Ini kat atas. Sabah tak main? Okey, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kita pergi kepada masuk kitab kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. Bab pada menyatakan keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan keadaan yang nyata dan yang samar. Okey, ni bab yang pertama. Yang mana bab ini tuan-tuan dan puan sekalian ataupun hadis yang bakal dinyatakan, hadis yang pertama dalam bab ini innamal a'malu binniyat. Ini merupakan hadis yang banyak kitab yang kita baca. Para ilmuannya meletakkan hadis ini sebagai hadis yang pertama berkaitan dengan menyemak niat kita sebelum daripada kita melakukan sesuatu. Jadi Al-Imam Nawawi pun meletakkan dalam Riyadhus Shalihin bab yang pertama sekali tuan-tuan dan puan sekalian bab berkaitan dengan niat. Niat. Kita nak bicara Riyadhus Shalihin, taman bagi orang-orang yang soleh. Ha? Tentunya perkara pertama kita kena koreksi diri kita soal niat. Sejauh mana keikhlasan kita. Dan dia bawa firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Bayyinah. Daripada surah Al-Bayyinah iaitu firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan tulus ikhlas, menjalankan agama untuknya semata-mata, berdiri teguh dan menegakkan salat serta menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Ha? Perintah ikhlas, Imam Nawawi bawa ayat daripada Al-Quran, perintah ikhlas ni mai daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah perintah setiap hamba-hambanya agar sentiasa koreksi diri. Ha? Meluruskan niat, meluruskan hatinya untuk melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tengok dalam ayat ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada beberapa perkataan, satu ya'budu, liya'budullah. Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Perkataan liya'budu ni tuan-tuan kalau kita lihat di dalam tafsir ringkas saya berikan, liya'budu ni maksudnya ai yuwahhidu, yakni mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam peribadatan kita. Pengisaan, tauhid kepada Allah Subhanahu SWT. Okay? Dan maknanya tidaklah kamu diperintah kecuali untuk mengesahkan Allah. Itu lebih spesifik. Tuan-tuan, Allah Subhanahu SWT letak perkataan ya'budun. Kenapa ya'budun? Sebab asas kepada peribadatan adalah pengisaan. Mana mungkin ibadat itu dilakukan tanpa ada pengisaan. Sebab apa? Sebab daripada pengisaan, dia akan melahirkan ketundukan dan kepatuhan. Sebab dia esahkan. Contoh, mak ayah dia yang tu.
Boleh dia kata, ni mak dia. Tak. Jadi dia nak taat ke siapa? Nak taat ke siapa? Tak, ni bukan mak dia, ni bukan mak dia. Mak dia satu je. Bila dia faham bahawasanya mak dia satu je, dia keluar daripada rahim satu saja, maka tentunya dia akan memberikan ketaatan kepada seorang saja. Dia akan kasih lebih kepada seorang saja. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita. Sebab itu Allah diletak, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan perkataan umum, liya'budu, sembahan, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asas kepada peribadatan adalah tauhid, an yuwahidullah. Okey? Mukhlisin lahu din, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hunafa. Hunafa, sebab tu agama Islam juga digelar sebagai din al-hanif. Dinul hanif. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahu din. Dalam ayat Al-Quran yang lain, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala mukhlishan lahu din. Mengikhlaskan diri kepadanya dalam melaksanakan dan menegakkan agama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bila dia perjelaskan tentang Al-Hanif, dinul Hanif ini, apa kata dia? Dia kata, bila sebut Hanifah, Hanif, okay? Dia kata, ma'ilan anil adyan al-makruha ilal haqq. Okay. Dini Ibrahim. Yang mana dia kata, bila kata Hanif ni, maknanya dia telah ma'il'an. Ma'il'an ni, dia telah kurna daripada, maknanya dia bukan, contoh ni, ini tujuan kita. Okay. Dia dah kurna, menyimpang. Okay, menyimpang kata lebih tepat. Menyimpang, kurna ni bahasa kita. Kan? Bahasa utara. Yang tepatnya menyimpang lah. Dia menyimpang daripada agama-agama yang dibenci kepada, dia menuju kepada agama yang benar. Okey, menuju kepada agama yang benar, iaitu agama Ibrahim. Sebab dalam ayat lain disebut secara jelas agama apa dia? Apabila Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disebut secara jelas Hanif. Okey. Tapi agama Hanif tu bukan merujuk kepada satu agama yang lain, tak. Hanif itu sendiri adalah sifat kepada agama Islam. Sebab itu Syekh Salim Al-Hilali, saya ingat lagi ketika dia main perlis, dia ulas apabila ada soalan daripada audiens tahun 2009, ya, saya. Audiens ada tanya soalan tentang agama umat terdahulu, agama nabi-nabi dulu. Adakah Islam ataupun dia berbeza-beza? Syekh Salim mengulas dengan ulasan yang sangat baik sekali. Bila ada seorang ni, dia berhujah dengan Syekh Salim. Dia kata, tak, Nabi Ibrahim agama dia agama Hanif. Nabi Isa agama dia adalah Al-Masih. Masihi. Okey. Jadi, semua ni agama-agama, nama agama dia. Walaupun konten dia tu sama. Sama dari sudut asasnya. Peribadatan, penyembahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Syekh Salim menjawab bahawasanya, bukan seperti itu. Agama nabi-nabi terdahulu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah Islam. Sebab apa? Sebab Allah telah nyatakan di dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang lain-lain penyebutan, sama ada apa dia, kalimah Al-Masih ataupun kalimah Al-Hanif, itu hanyalah merupakan salah satu sifat Al-Hanif. Al-Masih ni, penggunaan perkataan Masih ni banyak sebenarnya, luas penggunaan dia. Bila dia dinisbahkan kepada Isa alaihi salam, Al-Masih, Isa bin Maryam, dia merujuk kepada apa? Berbeza dengan Al-Masih Dajjal. Al-Masih Isa lain dengan Al-Masih Dajjal. Lain lagi dengan Al-Masih yang dirujuk kepada agama Masihi. Tak. Al-Masih Isa daripada perkataan Masah. Masah ni sapu, padamkan. Nabi Isa padamkan kesesatan, kegelapan, penyelewengan, gantikan dengan al-haq, kebenaran. Itu Masih Isa bin Maryam. Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia beberapa mukjizat, seperti mana dia boleh
boleh celikkan orang yang buta, dia boleh ubat penyakit syopak dan sebagainya. Itu Isa. Dajjal, Masih juga. Tapi dia padamkan, kelirukan manusia, dia tutup manusia dengan kesesatan. Agama Masihi yang merujuk kepada agama ni, agama Kristian Nasrani, which is bukan agama Islam. Jadi Isa AS, kata Syekh Salim Al-Hilali, sebenarnya juga membawa agama Islam. Tentu ada beberapa sekian. Demikian juga Nabi-Nabi yang sebelumnya, semuanya membawa agama Islam. Cuma sifatnya itu dinyatakan dengan pelbagai sifat dan pelbagai lafaz. Termasuk Nabi Ibrahim AS. Sebab Allah Subhanahu wa Taala sebut di dalam surah Ali Imran, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima." Tidaklah Ibrahim itu merupakan Yahudi ataupun Nasrani, tetapi Ibrahim itu adalah hanif, muslim, muslima. "Wa ma kana minal musyrikin," dan tidaklah Ibrahim itu merupakan daripada kalangan orang-orang yang musyrik. Surah Ali Imran ayat yang ke-67. Okey. Tu bahasa ayat tu. Klik ayat tu lah. Jadi maknanya kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, asas kepada penyembahan peribadatan adalah tauhid. Yang mana sifatnya, sifat tauhid itu adalah hunafa. Hunafa ni apa dia? Sifat tauhid ni dia tidak ada syirik. Dia akan sifatnya akan sentiasa menyimpang daripada sebarang kesyirikan. Dia akan sentiasa menyimpang daripada agama-agama yang lain selain daripada agama Islam. Dan sebab itu dalam penjelasan yang lain ada ulama memberikan penjelasan hanif ni daripada perkataan hanaf yang bermaksud al-istiqamah, konsistensi. Konsisten. Jadi bila kata hunafa wa yuqimus salah, ia juga merujuk kepada konsisten kita. Hasil daripada tauhid, mai ibadat, ketika pelaksanaan ibadat itu ada di sana rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Taala, pada masa yang sama ada hunafa, konsistensi, baru mai wa yuqimus salah, salat, wa yu'tuz zakah, tunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan ini merupakan agama yang benar. Baik, habis. Hadis yang pertama, setelah dinyatakan ayat Al-Quran, metod Al-Imam Nawawi kita tahu, setelah kita sebutkan di awal tadi, hadis yang pertama, hadis yang selalu kita baca, selalu kita dengar pun, jadi kita pun tak payahlah nak berhenti panjang sangat, iaitu daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه متفق عليه متفق على صحته البخاري ومسلم. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amal perbuatan itu disertai dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dihitung kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk harta dunia yang diperolehinya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya dihitung kepada sesuatu yang dimaksudkannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, disepakati kesahihannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadis ini berkaitan dengan niat. Ini perkara yang paling besar sebenarnya sebelum nak berbicara soal hukum hakam, amal ibadat, soal adab, soal akhlak. Tuan-tuan, perkara yang paling perkara pokok adalah niat. Niat ni senang. Prinsip dia, ta'rif dia mudah. Para ahli ilmu bila dia bagi tentang niat, dia kata al-qasad. Qasad kita. Wa mahalluhal qalb. Dan tempat untuk kita qasad ni, niat ni, tempatnya kat mana? Kat hati. La mahalla laha fil lisan fi jami'il a'mal. Tidak, niat ni dia tidak bertempat di lisan. Dalam semua amalan, niat ni dia tidak bertempat di lisan.
Mungkin ada orang kata, itu haji, umrah, Nabi lafazkan. Labbaika umrah, labbaika hajja, ataupun labbaika Allahumma umrah, labbaika Allahumma hajja. Itu lafaz. Itu pun ada perbincangan daripada kalangan ahli ilmu. Ada mengatakan bahawasanya itu bukan lafaz niat. Itu Nabi melaungkan. Laungan? Laungan apa? Talbiyah. Pemakluman kepada umum apa yang telah Nabi SAW niatkan. Nabi niat untuk buat haji. Labbaikallahumma hajja. Ya Allah Tuhanku, aku menyahut seruanmu untuk melaksanakan ibadat haji. Ha? Dalam bab haji, dalam bab lain, kita tidak temui apa jua lafaz yang Nabi lafazkan hasil daripada apa yang Nabi niatkan. Jadi yang berlaku perselisihannya bila ada teks, lafaz, ucapan Nabi SAW ketika mana pelaksanaan ibadat haji dan umrah. Yang lain tak ada. Yang lain tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Daripada hadis ini dah yang dia boleh mai idea-idea dan pandangan-pandangan tentang soal lafaz niat untuk solat, lafaz niat untuk mandi wajib, lafaz niat untuk amalan ini dan itu dan sebagainya. Namun hal ini tentunya tuan-tuan dan puan-puan ada keluasan dalam soal ini, keluasan dalam erti kata pandangan-pandangan ilmuan-ilmuan terdahulu mereka memberikan pendapat supaya wujud di sana lafaz-lafaz niat, salat dan sebagainya. Sebenarnya, bukan kerana nak menyelisihi dalil dan nas, tak. Sebenarnya mereka memberikan pandangan dan pendapat tersebut bertujuan untuk mengajar orang bagaimana nak berniat. Tu ya. Nak kena ta'yin, nak kena sebut jumlah dia, nak kena sebut ibadat apa yang kita buat, nak kena sebut kerana siapa. Jadi itu yang lintasan hati perlu ada perkara-perkara tersebut. Sebab itu usolli salat lama tak sebut ni, lupa lah. Usolli apa? Usolli fardal maghrib salat tiga rakaat. Ha? Makmuman ke imaman lillahi taala. Kita terus dia. Saja aku salat, salat apa? Bola-bola sekali buat apa ni? Ni buat apa ni? Aku salat. Satu. Salat-salat apa? Salat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Makmum ke imam ke? Makmum. Kerana siapa sembahyang ni? Allah. Ha, itu je lah. Jadi itu tujuan mereka yang sebutan-sebutan seperti itu. Tentang apa sekalian. Jadi sebab tu kalau macam peringkat awal kita nak ajak orang yang bukan Islam masuk Islam, kita jangan ajak ni, susah dah lagi. Hang berdiri ni buat sembahyang, sembahyang. Tapi macam benda tu dah jadi satu pengajaran dan pengajian. Tuan-tuan. Jadi, iyalah sensitif isu tersebut. Walaupun orang kata isu ni kecil, ya memang isu kecil ya. Tapi biarlah kita beramal berasaskan dalil, beramal berasaskan nas yang jelas daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ajak tu maknanya Nabi bagi mudah kat kita. Apa yang paling mudah untuk kita. Tu je. Dia akan jadi lagi payah sebenarnya bila dia mai jamak qasar ni. Dia punya berbelit jamaan qasran apa jaga dia pening. Maghrib Aisyah dia pening, dia pening. Ha tu mula telefon ustaz. Ha. Sebenarnya benda tu very simple. Tuan-tuan semua sekalian. Okey. Jadi kemudian hadis ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian ada 11 faedah yang dapat kita ambil daripada hadis ini selain daripada penerangan tentang terjemah ataupun biodata Ibnu Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Orang yang sangat kita kenali, tak perlu kita nak ulang banyak kali tentang dia, sahabat Nabi yang agung, khalifah Islam, menikah dengan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang antara orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, bahkan dalam Sunan Ibn Majah disebut secara jelas, Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn Al-Khattab. Walaupun dalam riwayat dia ada menyebut Umar, dua orang Umar, yakni Abu Bakar Umar dan juga Abu Jahal. Tetapi dalam Sunan Ibn Majah dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah,
disebut secara spesifik, Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, Tuhanku, muliakanlah Islam dengan Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Ha? Dan orang yang membawa pemikiran yang baru, dinamik, Umar al-Khattab ni. Ha? Sangat dinamik, dan tuan-tuan dan puan-puan, dan pemimpin yang berfikiran jauh ke depan, orang yang mengasaskan Baitul Mal, orang yang mula susun atur negara, susun atur Baitul Mal ini dengan mengadakan cukai, orang yang buat sistem kharaj, kharaj ni actually cukai lah, cukai tanah. Okey, dan juga dia yang zaman Umar Al-Khattab jugalah yang soal kawal selia tanah. Bukan saja sistem kharaj, bahkan orang yang pergi perang pun depa tanah tu dia kena bagi balik kepada government untuk government uruskan tanah tersebut. Zaman dia juga menghidupkan tanah dengan tanaman, dengan pertanian. Zaman Umar Al-Khattab, siapa yang zaman dia tanah tu tak diusahakan, kerajaan akan ambil. Ha. Ha, itu zaman Umar Al-Khattab. Kalau buat sekarang kalah pilihan raya. Tapi zaman Umar Al-Khattab itu praktis dia. Sebab apa? Sebab dia nak bagi orang hidupkan tanah. Okey, dengan bercucuk tanam. Jadi saya tak perlu cerita panjang tentang Umar Al-Khattab, sahabat Nabi yang sangat agung, yang mati dibunuh oleh siapa? Abu Ludwah Al-Majusi, yang disambut dengan penuh gembira oleh golongan-golongan Syiah. A'udzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua daripada hadis ini sendiri. Hadis ini sendiri macam-macam sebutan ulama tentangnya. Thuluthul ilm, nisful ilm, sepertiga daripada ilmu, separuh daripada ilmu. Sebab dia berkaitan dengan hati manusia nak buat apa pun. Nak buat apa pun mesti kena mula ni. Semua amalan nak kena mula dengan niat, kok mana pun. Jadi sebab tu hadis ni antara hadis-hadis pokok usul Islam. Dia hadis ni, hadis niat. Lagi hadis apa lagi? Hadis man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Betul, hadis apa lagi? Hadis innal halala bayyin wal harama bayyin. Ini antara hadis-hadis yang menjadi pokok asas kepada ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab very basic yang ni dipanggil sebagai jawami' al kalim. Jawami'ul kalim ni maknanya perkataan-perkataan yang pendek namun dia membawa maksud yang begitu luas. Jadi termasuk hadis ini. Dia tak payah sebut. Nak zakat kena niat, nak puasa kena niat, nak kalau gitu jenuh ni. Kita mengaji 4 tahun lah tu je lah. Tuan-tuan nombor saya, nak ni kena niat. Ni dia sebut innamal a'mal bin niat. Setiap amalan berasaskan semua sekali amalan kita dah settle. Semang berkenaan dengan niat saja. Itu faedah yang kedua. Kedudukan hadis ini sendiri. Ketiga, berkenaan dengan kewajipan ikhlas. Okay. Keempat, berkenaan dengan syarat-syarat diterima amalan seseorang. Syarat-syarat diterima amalan ada berapa? Tiga. Kalau tiga apa dah? Tiga. Dua. Ikhlas dan al-ittiba. Tambah tu baru. Boleh tak weh tu maknanya tu? Boleh. Ihsan tu pun okey. Tapi tak apa. Tapi yang asasnya para ahli ilmu menyebut dua syarat nak diterima amalan. Tuan-tuan, kita sebenarnya kita tak pasti amalan kita ni Allah Subhanahu Wa Taala terima atau tidak. Bukan saya kata kita kata tak tahu ke macam mana. Memang kita tak tahu Allah terima atau tidak amalan kita ni. Secara pasti kita tak tahu. Hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Sebab tu kita akan baca hari ini juga insya-Allah hadis tentang syurga ni kita nak masuk. Even Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sebut kepada para sahabat. Masuk syurga ni bukan pasal amalan aku banyak. Tapi kerana rahmat dan kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Rahmat Allah. Jangan berasa kita buat beramai ni. Tuan-tuan dan puan-puan, sembahyang bang apa semua ni banyak. Pahala kita lagi banyak pada orang. Tak. Tuan-tuan, jangan dipengaruhi kerana kita kerja accountant, kita nak account ni semua amalan orang ni.
aku dah buat banyak-banyak ni. Itu masalahnya kita. Kita nak jadi accountant ni dalam semua hal. Biar menega kat atas muka bumi ni cukup lah. Kita accountkan amal harta-harta benda kita. Amalan kita ni kita tak payah account. Sebab kita tak tahu nak account dia macam mana pun. Tentu buatlah calculation. Nak buat amal kebaikan. Tulis setiap hari buat apa. Nak account. Lepas tu nak kali dengan apa. Ha. Sebab apa? Sebab Allah dalam banyak hadis Allah Subhanahu Wa Taala Nabi sebut secara jelas bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk gandakan amalan tersebut. 10 kali ganda ke 100 kali ganda bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak kira kita baca Quran satu huruf 10 kali ganda kan? Disebut di dalam hadis kan? Tu satu huruf kalau kita baca sehari berapa banyak dah? Kita nak kira lagu mana? Tak ada formula untuk kira semua benda tu. Tuan-tuan. Cuma bukan bererti dah aku tak tahu kira, aku tak payah beramal tak. Beramal tetap kena terus beramal. Cumanya, apa yang penting di sini, tuan-tuan. Keikhlasan. Keikhlasan. Dalam pelaksanaan amalan tersebut. Dan yang kedua adalah, al-ittiba' mengikut sunnah Nabi SAW. Apa praktis yang Nabi SAW buat, dalam hadis yang sangat banyak tentangnya dalam ayat Quran surah Al-Kahfi selalu kita baca di hujung man kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berkehendak akan wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, apa yang dia nak kena buat? Faly'mal 'amalan salih, maka lakukanlah amalan yang salih. Apa itu amalan yang salih? Amalan yang menepati mewafaqati sunnah, apa yang menepati dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sama sekali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu merujuk kepada keikhlasan kita. Amal terkait dengan dua benda ni, ikhlas dan menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lepas tu saya kata, dia maknanya kita boleh je kita nak tambah kat sini. Even ihsan pun kita boleh tambah. Kan? Cumanya, bila ahli ilmu bahaskan ini, dia very specific. Dia tentunya Islam itu memang, kita bercakap ni orang Islam lah nak beramai ni. Kalau orang ni kita tak cakap pasal beramai. Okay? Kita cakap pasal orang Islam lah nak beramai ni. Jadi syarat seseorang Muslim nak beramal, nak memastikan amalan dia itu, bukan kita nak kata nak pastikan, mengharapkan amal kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita lengkap dulu syarat dia. Kita ambil macam inilah contoh. Kita isi borang nak masuk universiti. Okey, contohlah kata universiti mensyaratkan 8A minimum. Nak ambil bidang apa? Nak ambil bidang engineering di UIA contohnya. Dia mensyaratkan kata, contoh saya tak pasti ya. Contoh saya bagi, 8A lah katakan. 8A. Kita dapat 8A. Dapat 8A, kita pun isi borang. Dari sudut kelayakan tu kita rasa kita dapat. Isi borang UPU, hantar semua. Tengok-tengok tak dapat. Kita patuhi tak dia punya kriteria dia? Kita dah patuhi. Kita dah patuhi. Okay. Isi borang tak? Kita ada isi borang semua. Isi borang dia kata pakai pensel 2B. Kita isi pakai pensel 2B. Kita ittiba'. Kita ikut patuh semua terma yang dia tetapkan di situ. Patuh semua. Lepas tu kita pergi serah borang, hantar masuk. Lah ni UPU online. Saya ingat zaman saya dulu ni. Zaman saya dulu ni, dia kena tulis pakai pensel 2B. Beli silap, beli HB tu dia tak boleh. Dia kata salah, tulis balik. Isi balik pakai borang pensel 2B punya pensel. Hantar pi. Hantar pi tuan-tuan, tak dapat. Kalau dalam sistem dunia kita boleh terima, oh tak dapat dah buat macam mana? Ni sistem akhirat Allah yang tentukan. Mungkin orang tu dapat 1A, Allah Subhanahu Wa Taala letak dia di syurga. Itu ada kisah-kisah banyak. Kisah orang bagi minum anjing. Pelacur kehidupannya.
Tapi itu jangan dijadikan dalil mengharuskan pelacuran. Ah, ini salahnya orang kita ni. Masalahnya sebahagian daripada puak-puak liberal ni tuan-tuan, dia guna ni lah. Tengok, kita jangan menghukum orang. Tengok bagaimana soal pelacur tu apa semua ni. Kawan tu dia bukan merancang kehidupannya. Dia susun atur. Kita ni kita dah tahu ada dalil perintah buat ibadat, perintah beramal, perintah sekian-sekian. Lepas tu kita nak kira kita buat kebajikan satu, kita nak samakan kita dengan pelacur tua tadi. Oh, mana boleh gitu. Dia buat tu dalam keadaan dia benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentunya kita tak dapat menghukum dan menilai hati-hati manusia. Tapi menggunakan itu sebagai satu penghujahan dan dalil untuk menyatakan bahawasanya tak apa, kita buat yang ni saja, kita dah masuk syurga dah. Tu ada dari pelacur tua. Tuan-tuan, yang tu dia panggil mengambil kesempatan. Wanita tua yang memberikan minum seekor anjing yang mana dia adalah merupakan pelacur, tuan-tuan, dia tak tahu pun dengan bagi minum tu dia masuk syurga. Dia tahu? Dia tak tahu. Dan dia buat benda tu tidak ada apa-apa agenda. Sedangkan kalian yang bercakap dengan menggunakan hadis tersebut, kalian ada agenda untuk menjadi manusia tinggalkan Islam. Bahkan meremeh-temehkan, bahkan memperlekehkan orang yang beramal dengan agama. Itu lain dia punya kecenderungan dia sangat berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak apa, tu yang poin yang ke 5. Poin yang ke-6, niat mahalluhal qalb. Mahalluhal qalb maknanya niat tempatnya di hati, kita dah sebut tadi. Dan kemudian yang ke-7, hadis ini mizanul a'mal al-batinah. Hadis ini merupakan timbangan bagi amalan batinah. Sebab amalan manusia ni ada amalan yang dilakukan secara zahir dan ada amalan yang dilakukan secara batin. Niat adalah amalan batin. Niat. Oh, ada amalan batin pula. Memang ada amalan batin. Dia panggil amalan-amalan hati. Tuan-tuan, ada amalan hati. Apa dia amalan hati? Al-khawf, rasa takut, ar-raja, mengharapkan, pengharapan. Itu semua adalah amalan. Siapa kata dalam ahli sunnah wal jamaah ni, kita tidak ada amalan hati-hati ni, tak ada. Hati-hati ni sufi je. Tak. Banyak dibahaskan tentang soal hati. Salah kalau faham lagu tu. Salah tu kalau faham. Oh, mana ada hati-hati ni, sufi-sufi. Tak. Salah. Niat ni adalah asas kepada amalan hati. Lahir rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa penuh pengharapan, mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, rasa bersyukur. Syukur ni apa? Syukur ni ada dua ke? Sama ada syukur dengan talafuz, melafazkan alhamdulillah ala kulli hal. Contoh. Kemudian satu lagi, rasa tu rasa. Dia mahu rasa redha. Boleh cakap rasa redha? Tak tahu kita nak gambar ke? Nak redha. Terima tu, terima dalam hati. Walaupun berat, terima. Redha. Sabar boleh ke? Sabar ni amalan apa? Dia sangkut paut. Amalan dia mula dengan hati, sabar. Tuan-tuan dan puan, kemudian dia akan memberi kesan kepada tindakan. Kita tak kata orang tu sabar kalau orang pum dia tumbuk. Aku sabar tu. Tak kata sabar. Kita tengok orang tu ketak tangan, dia tahan. Itu kita kata sabar. Sebab dia tahan, dia cuba kontrol. Tapi tak dapat digambarkan dengan perkataan dari sebab dia adalah asal daripada amalan hati. Sebab tu Ibn Taymiyah tulis kitab apa? Tuhfatul Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah. Ha? Yang mana orang duk kata Ibn Taymiyah ni tolak sufi. Sebab sufi ni masalahnya mereka cuba dilihat. Bukanlah, mereka cuba memposisikan bahawasanya mereka menjuarai soal yang berkaitan dengan hati. Tak ada masalah pun kalau nak panggil kita ni adalah sufi kerana kita juga berbicara soal hati, panggil, nak panggil sufi pun. Cuma masalahnya labeling sufi ni daripada zaman Al-Imam Syafi'i dulu lagi, bukan zaman kita ni, Imam Syafi'i dulu lagi, ia dilabelkan sebagai satu movement dan gerakan yang agak problem. Imam Syafi'i sendiri label. Bukan kita ni, Imam Syafi'i yang label seperti itu. Riwayat-riwayat tentang dia banyak sekali lah. Dan Imam Syafi'i ini dia merujuk kepada tentunya sufi-sufi yang melampau-lampau ni, yang sampai apa ni,
Menari sampai tak ingat dunia. Kira menari, pantang jumpa nak menari, pantang jumpa nak menari. Ha? Jadi itu teguran Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah. Sebab Imam Syafi'i kata siapa yang jadi sufi di siang hari, di petang hari, di malam hari dia jadi? Dia jadi gila. Ini statement Imam Syafi'i ya? Bukan ni. Ini statement Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah. Dan tentunya dia merujuk pada sufi yang berlebihan dalam dalam erti kata sufi yang sibuk dengan asyik nak menyanyi, nak menari saja ni. Adapun sufi sekadar maksud umum, kalau sekiranya nak maksudkan dengan orang yang berbicara soal keikhlasan, soal amalan hati dan sebagainya, itu kita boleh pertimbangkan, tidak ada masalah. Tapi kalau sekiranya sufi dalam erti kata seperti yang saya sebutkan tadi, pakai topi panjang macam Ahmad Albak, tarbus tu tinggi tu kan, tapi dia lagi tinggi pada Ahmad Albak tu, dia lagi tinggi ke atas tu, lepas tu dia pakai macam skirt separuh, ada seluar dalam, gown-gown tu, lepas dia tangan apa tu, lepas dia pusing. Dia dahsyat dia pusing tu. Tak tahu, saya tak faham, dia pening ke tak? Yang tu yang saya duk, dia berkata dia mai dah mai zauk. Zauk tu dia dah tak ingat lah. Entah apa maksudnya. Macam kita tengok ni lah, apa dia orang kata, apa kalau macam dalam agama Hindu. Saya tak kata macam agama Hindu lah. Sekejap dia pun kata macam tu lah. Marah pula. Kata, macam dalam agama Hindu, bila tai pusam tu, dia pun cucuk badan dia tu. Dia pun kalau nak ikut sakit tu, macam mana dia boleh bawa tong besar tu apa semua sekali. Tokong dia atas badan dia tu dalam keadaan dia cucuk badan dia tu penuh. Lepas tu dia kai kat belakang ni, dia tarik kereta dan sebagainya. Kita tak boleh fikir. Macam tu juga ni, bila kita tengok depa menari ni tak pening ni, kita tak boleh fikir. Atau siapa. Jadi itu bab boleh. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham, kita juga berbicara soal hati. Jangan sama sekali kita ketepikan hal-hal yang berkaitan dengan pemurnian hati. Cuma dia jangan berlebihan. Sampai tak boleh beramai, takut tak ikhlas. Aku tak berasa lagi ikhlas masuk. Ha tu yang duk Allah. Oh, ha di dalam mall. Pasal dia nak tarik. Oh, nak tarik masuk. Oh. Itu yang dia lama sangat tu. Kalau dia biasa-biasa, Allahu Akbar. Biasa-biasa. Salat. Tapi dia tangkap tu. Dia, yang dia tangkap Allah. Dia tangkap tu kan. Dia nak masuk niat tu. Jadi yang tu problem. Yang tu masalah. Itu kena diperbetulkan. Kena faham soal ni. Yang ke 8. Permisalan hijrah yang Nabi SAW bagi. Nabi dalam banyak hadis, Nabi banyak buat permisalan. Nabi sesuaikan dengan realiti ataupun persekitaran masyarakat ketika tu. Dia nak bagi mudah faham. Itu metod Nabi SAW. Sebab tu dalam dakwah ni kita kena variasikan metod dia. Pelbagaikan metod dia. Tuan-tuan. Tapi kelas ilmu, pengajian ilmu itu adalah asas. Dia tak boleh berubah. Kena ada yang tu. Lain, tak apalah kita nak variasikan apa ni, PU ke apa kan. Depa nak pergi tu rumah ke tak rumah kan dan sebagainya, da'i ke dan sebagainya. Cuma perbetulkan dia punya method dia. Terpulang lah pada depa nak buat tu. Tapi saya punya pendapat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, depa nak buat sekadar kita kena ingatkan masyarakat bahawasanya yang lahir daripada program-program reality TV yang macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka boleh jadi motivator. Tapi jangan meletakkan kedudukan sampai, ini ulama. Saya yakinlah mudah-mudahan tokoh-tokoh Islam yang masuk dalam tu, mereka sedarkan, mereka sentiasa ingatkan masyarakat tentang hal tersebut. Kita tak mahu lagi sampai keluar macam ni, tawaran jadi mufti, payah gitu. Kalau gitu, tahun depan kita masuk. Tahun depan kita masuk pula, senang. Jadi hal-hal yang seperti itu saja. Bukanlah kita nak ini kritik soal konten dan sebagainya. Ada konten yang baik, ada orang yang bercakap, ada orang bercakap dengan dalil nas bagi dalil penghujahan, itu sangat baik sebenarnya. Jadi variasi itu maksud saya method dia berdakwah. Method dia bercakap, ada yang bercakap dia kena pakai PowerPoint. Soal muzik soal lain. Tentang apa sekalian. Tapi ini bila saya katakan PowerPoint, dia menggunakan contoh-contoh, tamsilan, permisalan, gambar-gambar
yang bukan merupakan perkara-perkara yang haram yang boleh digunakan untuk orang capture benda tu. Guna, manfaatkan. Nah, tu saya katakan variasi dalam dakwah. Dia kena pelbagai metod dia. Jadi, antara metod Nabi adalah tamsilan. Nabi berikan permisalan. Contohnya Nabi bagi hijrah. Pasal memang Nabi sendiri berhijrah, memang sahabat sendiri berhijrah dan depa tahu bagaimana kesusahan berhijrah. Dan depa tahu hijrah tu kenapa? Duk tak duk nak tinggalkan negeri sendiri, kena halau, kena serang, tinggalkan semua harta benda. Jadi depa tahu kenapa dan mengapa mereka lakukan hal tersebut. Jadi Nabi bagi contoh seperti itu dekat dengan hati mereka. Kemudian daripada hadis ini juga kita boleh ambil tentang pembahagian hijrah. Ialah hijrah ni bahasa berapa perkataan at-tark. At-tark ni maksudnya meninggalkan. Tuan-tuan. Jadi asal hijrah ni adalah tarku daril kufar ila daril Islam. Itu maksud asal hijrah. Meninggalkan sebuah negara kufar kepada negara Islam. Itu maksud asal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab apa? Sebab itulah hijrah. Hakikat hijrah yang Nabi buat mula-mula. Tinggalkan negara kufar kepada negara Islam. Dan bila Nabi sebut la hijrah ba'da al-fath dalam hadis Bukhari. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Itu merujuk kepada apa? Merujuk pada hijrah seperti mana yang Nabi buat tinggalkan Mekah ke Madinah. Jadi orang tak payah tinggalkan lagi Mekah. Tak payah tinggalkan lagi Madinah. Memadai apa yang telah dibuat dulu. Dan hadis tersebut tak bermaksud menafikan akan wujudnya suatu hari nanti hijrah orang nak kena tinggalkan negara dia. Contoh kerana tekanan ke atas kaum muslimin di negara tersebut nak kena tinggalkan negara dia. Tak dapat lawan, tak ada kekuatan nak lawan pun. Tak ada persenjataan, tak ada persediaan. Tak mustahil kena tinggalkan. Sebab nyawa manusia itu lebih penting daripada segala-galanya. Darah manusia dengan tanah mana lagi penting? Darah manusia lagi penting. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kena selamatkan darah manusia dulu. Lebih penting daripada persekitaran. Itu dalam Al-Quran kata apa? Yang mana wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Bila Allah kata nak ciptakan khalifah di atas muka bumi ni kepada para malaikat, mereka kata apa? Apa kamu nak ciptakan engkau ya Allah hendak ciptakan golongan yang melakukan kerosakan di atas muka bumi dan melakukan pertumpahan darah. Pertumpahan darah ni dia berlaku bila? Berlaku selepas ada kerosakan di atas muka bumi. Dia akan berlaku tumpah darah. Kerosakan ni, fasad ni luas fasad. Pergaduhan, pertelingkahan, kekhilafan yang tak diuruskan dengan baik akhirnya membawa pada pertumpahan darah. Darah manusia tu jaga. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu itu hijrah yang asal. Tidak ada lagi hijrah selepas hijrah Mekah ke Madinah. Maknanya hijrah seperti itu. Adapun hijrah yang lebih luas cakupannya, maknanya lebih luas, iaitu apa? Dalam hadis Bukhari dan Muslim, ataupun hadis Bukhari Nabi sebut apa? Wal muhajiru man hajara ila ma nahallahu an. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dia daripada dia buat. Itu maksud hijrah. Tinggalkan apa yang Allah larang, itu maksud hijrah. Okay. Jadi kalau kita lihat dari perspektif hakikat hijrah yang awal, yang Nabi maksudkan itu adalah hijrah tinggalkan Mekah ke Madinah daripada negara kufur ke negara Islam. Pada masa yang sama kita boleh juga melihat hijrah dari aspek yang lebih luas, iaitu apa? Tinggalkan apa yang Allah larang. Tinggalkan kesesatan, pergi kepada petunjuk. Tinggalkan bid'ah, pergi kepada sunnah. Tinggalkan amal keburukan, pergi kepada amal kebaikan. Tinggalkan adab dan akhlak yang buruk, pergi kepada adab dan akhlak yang baik. Pergi kepada adab yang baik. Akhlak yang baik. Itu maksud hijrah. Kemudian, yang ke-10. Hadis ini juga mengingatkan manusia, memberikan manusia waspada tentang dunia. Maknanya, dunia ni manusia akan dapat. Tapi kena ingat,
Dia kena diimbangi dengan keikhlasannya. Apa yang dia buat, dia akan dapat apa yang dia nak. Dan kita akan baca lagi hadis berkaitan dengan dunia nanti. Dan juga hadis ini juga mengingatkan tentang fitnah wanita. Juga kita akan baca hari ini insyaAllah. Okey, itu faedah daripada hadis innamal a'malu binniat. Saya rasa banyak faedah tu hadis ini sebenarnya. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, hadis yang kedua daripada Abu Hurairah radhiyallahu an Abdul Rahman bin Sakhar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasmani kamu, tubuh-tubuh kamu, dan juga tidak kepada rupa bentuk kamu, tetapi Allah melihat kepada hati kamu. Sebenarnya hadis ini sampai tekat hati-hati kamu. Jadi ini antara yang direspon oleh ilmuwan-ilmuwan Islam tentang hadis ini. Sebenarnya hadis ini perlu dinyatakan secara penuh. Kalau tidak, orang bercakap soal hati. Teks dan matan penuh hadis ini adalah disampai a'malikum. A'mal maknanya hati-hatimu dan amalan-amalan kamu. Maknanya hati dan amalan ini dia kena seiringan. Sebab tu dia tak boleh hanya melihat kepada hati saja. Tentu kita akan jadi murji'ah. Dia amalan hati itu adalah bagi dia nak dihukumi manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan amalan hati, bukan amalan jasmaninya. Amalan hati. Jadi ini pemikiran murji'ah. Jadi dia kata setan pun ikhlas. Firaun pun ikhlas. Ya, dan kalau nak ikut metodologi depa tu, setan pun ikhlas. Setan percaya apa? Allah Subhanahu wa taala itu Esa. Ada tak setan sebut Allah Subhanahu dia menyekutukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Ada setan sebut? Ada tak kita jumpa ayat Quran yang mengatakan bahawasanya setan itu musyrik? Maksudnya dia menyatakan bahawasanya dah Allah ni bukan engkau saja Allah, ada lagi Tuhan lain. Ada tak kata? Setan isu dia penerakaan yang dilakukan kepada Allah, dia tak mau sujud kepada Adam, itu je. Lepas tu dia berjanji bersumpah nak sesatkan manusia. Dia mengikut hawa nafsu dia. Tapi kita tak temui statement-statement setan yang mengatakan, dah aku beriman pada Tuhan selain engkau. Even dia minta kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'athun. Ya Tuhanku, lewatkan aku ni, bagi aku mati lambat sikit. Sehinggakan hari dibangkitkan manusia. Dia minta agak Allah. Jadi manusia lebih teruk daripada setan maknanya. Dari sudut syirik ni, saya katakan dari perspektif syirik, mensyirikkan Allah, dia boleh pergi minta dekat batu, dia boleh pergi minta dekat ni, dia boleh pergi minta ni, main nombor ekor, dia pergi minta dekat mana-mana tokong dan sebagainya. Fir'aun lagi teruk daripada setan. Mengaku, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang lebih tinggi. Lagi dahsyat, setan tak pernah mengaku dia Tuhan. Nuwayah pin. Lagi teruk pada setan nak mengaku Tuhan. Tuhan langit. Macam mana? Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi itu. Sebab tu kita kena clearkan. Kita bukan melihat kepada hati saja. Kita kena melihat kepada amal. Amalan manusia. Dia perlu disekalikan. Sebab tu. Dalam hadis ini. Ada beberapa faedah yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Pertama sekali berkaitan dengan. Berkaitan dengan ibrah ataupun pengajaran yang kita nak ambil, tuan-tuan dan puan sekalian, dia bukan hanya bergantung kepada gambaran rupa bentuk manusia. Sebab tu kita kena hati-hati. Kadang-kadang sebahagian kecil daripada orang kita ni dia tengok muka, dia tengok apa ni, pakai kepiah sikit, pakai serban sikit, muka putih bersih.
janggut apa ni tri melok dan sebagainya, penampilan kemas apa semua ni. Jadi dia lebih tertarik dengan perwatakan itu. Saya tak kata tak penting perwatakan tu, perwatakan tu penting, penampilan tu penting, tapi yang lebih penting daripada tu adalah hati dan amal. Kalau pakai macam tu pun, tuan-tuan dan puan sekalian, amalan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, niat tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tak guna sekupang amalan. Tak guna. Menyelisihi sunnah tak guna. Buat, kalau buat amalan menepati sunnah pun niat tak ikhlas tak guna. Niat ikhlas pun tak mana pun, amalan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak tak guna. Sebab tu penilaian ni sebenarnya dia bukan bergantung kepada rupa paras. Tak. Contoh-contoh saya bagi. Orang duk cakap sekarang ni, tuan-tuan, Arabis. Arabisasi. Orang nak Arabisasi. Apa ni kita? Sebahagian daripada puak-puak liberal lah. Saya tak kata semua. Sebahagian. Apa ni yang puan nak, nak Arabkan negara kita? Negara kita, negara Malaysia. Orang Melayu. Kita ada budaya kita sendiri. Kita ada style berpakaian kita sendiri. Pasal apa kita nak duk teruk lagi jubah? Pasal apa nak kena pakai serban? Mana nak kena pakai shimak apa? Pasal apa? Kan? Hak depa pakai tie coat suit tak ada masalah lah. Pakai lah je Melayu songkok. Tiap hari. Tak, pakai tie. Lepas tu nak da'i-da'i, pedawah-pedawah ni apa semua. Ha, kenalah pakai tie coat. Saya ya, lepas saya balik Indon, belilah kain baju batik tu. Itulah baju batik. Dia kata apa pula baju batik ni? Ha? Baju batik, kain batik buat baju. Balik Indon beli lasang itu ni, pakai lah. Tuan-tuan nak masuk, nak cerita bagi. Sebenarnya bukan Airbus saja. Ha? Berlaku sekarang ni, westernized. Westernized ni dah berlaku lah buat dalam konteks negara kita pun. Jadi, dia berbalik kepada bagaimana kita ataupun media mempromosikan sesuatu. Dia nak apa? Kalau dia kata, dia tak mau dia nak kepiah, jubah apa semua ni, ni cara lama apa semua sekali. Kita tak boleh, kita kena pendekatan baru. Pendekatan baru, pendekatan apa baru? Oh, okay, jubah tadi buat pendekatan baru? Pakai kepiah tadi buat pendekatan baru? Saya tak kata pakai jubah tu satu perkara asas, penting. Tak. Tapi janganlah kita diskriminasi orang lain, discriminate orang lain. Berlaku tidak adil pada orang lain. Benda nak pakai jubah lah. Tak payah meremehkan dia. Kata tak moden, tak matang, tak ni, cara tak ni. Tapi akhirnya dia westernized. Dia western kan? Dia jadi pakai suit, pakai tie. Bagi dia itu lebih ni. Sebenarnya tu dah western. Itu dah barat. Hang kata tak boleh pakai timur tengah, tapi hang pergi pakai barat. Macamnya. Kalau hang kata identiti kita Melayu, ha Melayu kan pelikat. Identiti Melayu asal. Kan pelikat, kemudian baju Melayu, bubuh songkok, itu identiti Melayu asal. Nak identiti Melayu macam tu. Jadi macam kawan-kawan kita di Perlis, sebagian sahabat-sahabat kita, dia kepiah tak boleh. Kena songkok. Sebab kepiah bukan budaya-budaya Melayu. Bagi dia, bagi sebahagian kawan-kawan kita ni, sebahagian. Budaya tu. Pakaian ni adalah budaya. Jadi kena pakai budaya dia. Dia tak boleh pakai yang lain daripada budaya dia. Jadi dia songkok budaya Melayu. Dia songkok. Geng songkok. Yang tu betul. Tu budaya betul. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi jangan terbaru dengan hal-hal seperti itu. Kita open selama mana pakaian tu pakaian tidak haram. Ha? Tidak haram, menutupi aurat dan mengikut syarat-syaratnya, maka pakaian tersebut adalah pakaian yang harus dipakai oleh siapa saja. Ha? Dan juga dia bukan merupakan libasus syuhrah. Libasus syuhrah ni pakaian yang terasing. Jauh terasing, yang mana bertujuan untuk menarik perhatian umum, yang itu tak boleh. Itu bercanggah dengan sunnah Rasulullah SAW. Okey, lagi satu
Sebab tu dia 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 yang pentingnya dekat sini, dia kata pengajaran daripada sini adalah berbalik kepada hati dan amal manusia. Jadi bukan bergantung kepada penampilan dan rupa semata-mata. Dan juga yang ke dua faedah daripada hadis ini adalah ini menunjukkan bahawasanya cara untuk kita mendapat taufik dan petunjuk rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mengikhlaskan niat dan melakukan amalan yang soleh. Sebab apa? Sebab Allah akan perhati benda tu. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa semata-mata. Allah lihat kepada hati manusia dan Allah lihat kepada amal perbuatan manusia. Wallahu a'lam. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, wa an Abi Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi anhu an fi ma yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه رواية البخاري ومسلم. Tuan-tuan dan puan sekalian, okey, hadis ini banyak dia punya cerita dia. Saya ringkaskan di sini tuan-tuan, maksud dia daripada Abu Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW dalam satu huraian yang diceritakan dari Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, sesungguhnya Allah Taala itu mencatatkan semua kebaikan dan keburukan. Kemudian menerangkan yang hal itu, yakni mana-mana yang termasuk kebaikan dan mana-mana yang termasuk keburukan. Maka barang siapa yang hendak mengerjakan kebaikan, kemudian tidak jadi melakukannya, maka dicatatkan oleh Allah Ta'ala sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Dan barang siapa yang hendak mengerjakan kebaikan itu, kemudian jadi melakukannya, maka dicatatkan oleh Allah sebagai 10 kebaikan di sisinya, sehingga menjadi 700 kali ganda. Ini kita kata tak boleh nak calculate amalan ni. Tak boleh nak buat formula untuk mengira dan menghitung amalan. Sebab Allah nak dia nak kait sampai daripada 10 ganjaran pahala sampai ke 700. Siapa dapat 700? Siapa dapat 650? Siapa dapat 579? Tak tahu. Tak tahu. Okay? Dan kemudian selanjutnya, barang siapa yang hendak mengerjakan keburukan, kemudian tak jadi melakukannya, maka dicatatkan oleh Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Dan barang siapa yang berkehendak mengerjakan keburukan itu, kemudian jadi melakukannya, maka dicatatkan oleh Allah sebagai satu keburukan sahaja di sisinya. Satu keburukan sahaja. Hadis Bukhari dan Muslim. Okey. Hadis ini ada beberapa faedah. Selain daripada tentang Ibnu Abbas dan sebelumnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey. Teks hadis ini. Pertama sekali, faedah yang pertama, tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala ni mencatat semua amal perbuatan manusia. Itu yang pertama. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat amalan kebaikan walaupun sebesar zarah, Allah melihatnya. Dan barang siapa yang membuat amal keburukan walaupun sebesar zarah, Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Maknanya Allah catat semua. Ya, tugasan diberikan kepada malaikat dengan pengetahuan dan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu satu yang kita kena tahu, faedah bilah ini. Okey, maknanya sifat Allah itu bertepatan dengan sifat Allah tu disebut di dalam Al-Quran dengan perkataan alim, hakim. Ini kena faham ni, dua, alim, hakim. Alim lain, hakim lain. Alim maha mengetahui. Hakim ni maha bijaksana. Jadi apa-apa keputusan yang Allah tetapkan, tentukan, takdirkan, laksana ke dalam kehidupan manusia berasaskan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maha bijaksana. Dia tahu apa siapa. Dia tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Okey? Clear. Itu satu. Yang kedua, thumma bayyana dhalik. Kemudian Allah ceritakan hal tersebut. Allah bentangkan dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan hal tersebut. Maknanya, tuan-tuan dan puan sekalian, maksud ni kita boleh luaskan.
Satu, kita boleh luaskan kepada apa? Maksudnya Allah terangkan, Allah ceritakan. Ceritakan apa? Allah ceritakan perkara mana baik, perkara mana buruk. Allah beritahu. Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Allah Subhanahu wa taala wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak menzalimi seorang pun daripada kalangan hamba-Nya. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala nak jatuhkan hukuman ke atas hamba-Nya yang melakukan kesilapan dan kesalahan secara tidak sengaja dan dalam keadaan kejahilan, dalam keadaan ilmu tak sampai kepada dia. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu sebab tu Allah terang. Allah cerita. Sebab tu di sana kita kena pergi mengaji. Ada arahan dan perintah daripada Allah supaya pergi belajar. Berbeza dengan zaman yang mana tidak ada rasul. Zaman tidak ada pensyariatan. Umat disegelar sebagai umat fatrah. Golongan fatrah. Antara nabi dan antara seorang rasul dengan seorang rasul, depa duduk tengah-tengah, tak ada siapa mai dakwah kat depa. Tentunya Allah berlaku adil, pasti Allah berlaku adil ke atas mereka. Kita nak hukum depa mungkin kita tak tahu. Tapi Allah pasti berlaku adil ke atas mereka. Depa tak ada siapa mai cakap kat depa. Tapi sekarang ni duk ada. Kitab duk ada. Buku duk ada, ilmuan-ilmuan duk ada, para ulama duk mengajak, penuntut ilmu duk mengajak, kelas tak mau mai, mengaji tak mau, balok lihat. Lepas tu ni abang kata, oh tak sempat nak, tak dan, kita ni jahil, kita tak tahu apa, kita ni orang awam. Tuan-tuan, hujah orang awam ini adalah hujah yang paling tidak bijaksana. Memang para ahli ilmu klasifikasikan ada orang awam, ada penuntut ilmu, ada mujtahid. Memang ada. Klasifikasi itu akan terus ada. Supaya kita berlaku adil ke atas manusia. Tetapi per individu, setiap individu ni dia tak boleh terus berhujah. Dia adalah orang awam dan dia terkecuali daripada menuntut ilmu. Tu salah hujah tu. Hujah tu salah. Tak betul. 100% salah. Dia tak boleh nak kata, saya ni orang awam macam mana. Tak tahu apa kita ni. Salah. Sebenarnya, ya dia orang awam. Tapi setiap individu ni dia wajib pergi menuntut ilmu. Dia kena pergi mengaji. Melainkan dia kata, saya pergi mengaji tapi tak sampai lagi bab ni. Okey. Ini mengaji tak, mengaji tak mau. Apa semua tak mau. Lepas tu bila orang tanya, eh siapa buat macam ni? Saya ni orang awam. Salah. Tapi di peringkat atas, tentunya para ulama' ni bila dia buat pembahagian, jenis-jenis manusia ni ada orang awam. Memang, memang ada. Tapi kena berikan semangat, motivate untuk orang awam keluar menuntut ilmu. Sebab tu, nas-nas Quran, hadis, dia cela orang yang tak ada ilmu. Dia merendah-rendahkan orang yang tidak ada ilmu. Sebagai satu motivasi agar mereka keluar pi menuntut ilmu. Saya sebut daripada dulu lagi, tuan-tuan. Bahaya bila ilmu tu diinstitusikan. Kontranya, baiknya banyak. Kontranya dari satu sudut, bahaya pasal apa? Pasal orang duk ingat, nak belajar agama ni kena masuk sekolah agama, kena pi kelas agama dan juga kena masuk universiti mengaji bidang agama. Mengaji bidang engineering, jadi engineer kapal terbang tak mengaji agama. Hang tak payah belajar tentang agama, hang tak payah beramai. Itu dah salah faham. Tuntut ilmu itu disiplin dia nak pi mengaji, nak pi jadi ulama. Tetapi menuntut ilmu untuk beramal ini adalah tanggungjawab setiap individu dan tidak ada pengecualian dari seorang dari kalangan manusia pun untuk belajar dan menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Sebab tu di akhirat kelak, masuk dalam kubur, tuan-tuan, dia tak tanya, hang lepasan mana? Saya UIA Universiti Islam. Saya bidang engineering. Saya tak mengaji bab ni. Tak ada. Dia melihat kepada amal perbuatan kita. Apa ilmu hang? Apa amalan hang? Apa dengan ilmu hang buat apa?
dengan kudrat tenaga yang Allah berikan kepada engkau, engkau buat apa? Itu yang akan ditanya. Dia tak tanya kita berasas berlatar belakangkan bidang apa. Sebab Allah akan berhukum secara adil. Tentunya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, tapi dia usaha cara ilmu, lain situasi dia. Hang ada ilmu tapi hang tak beramai. Yang ni dia tak ada ilmu tapi dia usaha untuk mendapatkan ilmu, tapi dia tak capai lagi tahap ni. Tentunya Allah berlaku adil kepada dia. Tapi langsung tak mau mengaji ilmu, ilmu duduk ada depan, tak mau mengaji, tak mau belajar, tuan sakit. Itu tanggungjawab per individu. Itu kena faham. Jadi sebab tu kata Allah terangkan semua benda ni. Itu faedah yang kedua. Allah terangkan semua. Faedah yang ketiga daripada hadis ni berkenaan dengan ham. Ham. Ham ni maknanya dia ada kehendak nak buat sesuatu. So dalam hadis ni dia ada kehendak nak buat benda baik, satu lagi kehendak nak buat benda jahat. Perkataan ham umum ni. Okey, kita habiskan bab ni. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kehendak nak buat benda baik ni, kehendak dia mai keinginan nak buat. Tapi yang pertama ni dia kata apa? Dia ada kehendak nak buat benda baik tapi dia tak buat. Allah tetap menulis baginya satu pahala penuh. Tuan-tuan. Cuma hadis ni orang salah faham banyak. Dia salah faham, dia kira kita niat lah. Aku niat malam, niat esok bangkit, niat esok apa dia? Solat tahajud. Jam tak kunci. Tak ada kesungguhan nak bangun. Kutlah nak pesan kat bini kau, nak pesan kat anak kau, kawan kau suruh gerak bagi bangun. Tak ada langsung usaha ke arah tu. Dia main-main. Aku niat. Pasti dia faham ke tu? Niat nak buat benda baik, niat nak main kuliah tak main, niat nak ni tak main. Dia kira banyak dah aku ni. Satu, dua, tiga. Dia kira sendiri. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, salah faham hadis ni. Maksud di sini, hamad ya hasanatin, dia bukan niat saja. Dia berkehendak nak buat. Dia bukan melintaskan, dia ada kehendak nak buat. Tu kena faham. Contoh dia nak mai dah kelas pagi ni, nak mai apa semua, tengah jalan motor pencit. Seperti yang berlaku kepada ni kawan kita semalam ni, nak mai dah, kena teh halia atau motor pencit. Tapi itu teh halia tu benda harus, ni kita cakap pengajian ilmu. Nak mai dah tapi tayar pencit. Tu cerita lain, dia patah balik. Dia dapat pahala. Dia tak buat disebabkan ada halangan terhadap perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, baru dapat satu pahala. Tapi kalau dia lihat saja, dia tak ada kehendak nak buat pun, tak ada keinginan nak buat, dia saja-saja nak ni, tuan-tuan, itu tidak mendapat apa-apa ganjaran. Dalil dia kita akan baca lagi. Tuan-tuan, tu satu. Yang kedua, dia niat nak buat baik, dia kehendak nak buat baik, lepas tu dia buat. Allah bagi dia 10 kali ganda pahala. Dan setiap pahala itu Allah nak gandakan berhak dengan kehendak Allah sampai ke 700 kali ganda pahala. Clear kan itu? Itu faedah yang ketiga. Yang keempat, orang yang ada kehendak nak buat jahat tapi dia tak buat. Contoh. Dia tak buat tu dengan kehendak, tuan-tuan. Faham tak? Nak buat baik tadi, dia tak buat. Bukan dengan kehendak dia tak buat. Dia beza. Bila nak buat baik tadi, dia dah kehendak nak buat baik. Tapi dia tak buat baik. Dia tak buat benda tu. Dia tak buat benda tu dengan syarat. Dia bukan berkehendak untuk tak buat. Dia tak buat kerana ada halangan. Tapi bila mereka buat jahat ni, tuan-tuan, dia ada kehendak nak buat jahat. Tapi dia tak buat. Tak buat tu merujuk dengan ada kehendak untuk tak buat jahat tersebut. Bukan dengan halangan. Tuan-tuan dan puan-puan, ni, start motor ni. Nak pergi main judi. Nak pergi beli toto apa semua sekali. Start-start motor. Start-start motor, start-start tuan-tuan, terdengar azan. Allah insaf. Allahu Akbar, aku ni biar betul ni. Biar betul ni aku ni nak pergi buat maksiat apa semua, tantasak ni. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dia parking motor, dia masuk balik. Yang tu, dia telah meninggalkan
kejahatan tersebut dengan kehendaknya, maka baru dia dapat pahala ni. Mudah-mudahan insyaAllah. Tapi kalau sekiranya start pun tu, dia tayar pancik. Aduh, macam ni. Lepas tu dia kata, ada ustaz kata dapat pahala boleh lah. Cover. Tuan-tuan, yang tu tak boleh. Yang tu dia tetap dapat. Pasal dia dah ada usaha. Dan dia meninggalkan kejahatan bukan dengan kehendak, tetapi dengan halangan yang telah Allah takdirkan ke atas. Macam tu juga, tuan-tuan rumah sekalian, barang siapa yang ada niat untuk melakukan kejahatan, dan ada barang siapa yang berniat untuk apa ni, buat jahat, dan kemudian dia buat jahat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala jatuhkan satu hukuman ke atasnya. Satu pahala saja Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ke atasnya. Ini menunjukkan apa? Faedah yang kelima, rahmat Allah. Bila buat baik, Allah gandakan. Buat jahat, Allah Subhanahu Wa Taala jatuhkan satu dosa. So ini perkara yang perlu kita fahami daripada hadis ni. Lima faedah, saya kira sebab cuma contoh kita tengok. Kenapa kita katakan bila orang buat jahat, dia niat nak buat jahat tapi dia tak buat, dia dapat pahala? Ataupun dia niat nak buat jahat, tapi dia tak buat, dia dapat dosa. Sebab apa? Sebab di sana ada satu hadis yang bila Nabi sebut tentang al-qatil wal-maqtul finnar, orang yang membunuh itu dan orang yang dibunuh itu, kedua-dua tempatnya dalam neraka. Jadi sahabat Nabi tanya, al-qatil, orang yang membunuh itu dalam neraka, kami fahamlah. Tapi pasti apa orang yang dibunuh tu masuk neraka juga? Kenapa? Dia memang niat nak bunuh. Dan dia memang berkehendak untuk bunuh. Tetapi dia terhalang kerana dia tak pandai silat. Dia tak pandai mimparang ke, dia tak buat senjata ke. Terhalang dia daripada, bukan kerana kehendak dia meninggalkan perkara tersebut. Sebab tu hadis ni kita kena faham dengan hadis tu. Baru kita boleh dapat. Kalau tak, ni kira clear, niat nak buat jahat, tak buat dapat pahala. Tak. Dengan kehendak meninggalkan baru dapat pahala. Berbeza dengan buat kebaikan. Buat kebaikan ni, kita tinggal dia bukan dengan kehendak. Aku malah happy kelah. Walaupun dah aku niat malam, aku malah happy kelah. Malah aku. Yang tu dengan kehendak dia tinggal, dia tak dapat apa-apa. Tetapi kalau dia tinggalkan dengan halangan, maka ketika itu insya-Allah dia akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Bukhari dan Muslim. Itu ringkasannya.